Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penggemar Amar-Amar Power dan juga Raja Saloka, dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi dengan Bang Mimin di channel ini. Semoga kita diberi kesehatan, dipanjangkan umur, serta dimudahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Kembali lagi ya guys sama Bang Mimin yang tentunya selalu memberikan kalian info terbaru, terupdate dan terhangat seputar si cantik Amar-Amar Oppo dan juga si tampan Arya Saloka. Oke guys, Bang Mimin ada berita terbaru nih yang sangat mengejutkan sekali tentunya untuk kalian semua ya guys. Jadi sayang jika kalian lewati. Oke guys, di sini ya. Geger si jagat maya. Akhirnya kabar ini bocor juga ke publik. Ternyata Arya Saloka dan juga Amar-Amar Oppo ungkap hal ini di depan ataupun di acara tadi malam. Ini buktinya. Oke guys, kira-kira seperti apa nih kelanjutan isi videonya? Yang pastinya semakin asik dan semakin menarik aja nih ya guys. Namun sebelum lanjut isi videonya, langkah baiknya bagi Anda yang baru menemukan channel ini atau yang baru bergabung, silahkan tekan tombol like, comment, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya supaya Anda tidak ketinggalan berita-berita menarik dari channel ini. Oke guys, di sini ya Bang Mimin baru saja mendapat kabar terbaru yang begitu mengejutkan tentunya ya guys, yang dimana lagi dan lagi artis kesayangan kita ini mereka si cantik Amar-Amar Oppo dan juga si tampan Arya Saloka yang selalu membuat kita semakin heboh ataupun semakin ramai diperbincangkan di media sosial. Karena sesuatu terjadi pada Arya Saloka dan juga Amar-Amar Oppo saat tadi malam menggegerkan si jagat maya. Di sini nampak ya kebahagiaan ataupun keromantisan Arya Saloka dan juga Amar-Amar Oppo saat datang ke acara tadi malam. Arya Saloka dan juga Amar-Amar Oppo dengan secara diam-diam pergi berdua ya guys. Ternyata Arya Saloka dan juga Amar-Amar Oppo ini sukses memberikan sesuatu kepada teman-temannya. Bahkan di sini pun terlihat nampak ya teman Arya Saloka dan juga Amar-Amar Oppo ini sampai-sampai saking penasarannya memberikan suatu pendapat bagi Arya Saloka dan juga Amar-Amar Oppo saat datangi acara tadi malam. Bahwa teman-temannya di sini pun ada yang mengatakan bahwa Mas Arya Saloka dan juga Amar-Amar Oppo ini sudah resmi bersatu kembali ataupun sudah menikah katanya guys. Namun jangan salah paham katanya ya guys, Arya Saloka dan juga Amar-Amar Oppo ini menikah namun di dalam sinetron Ikatan Cinta. Itu maksud dan tujuan teman-teman Arya Saloka dan juga Amar-Amar Oppo ini merayakan Arya Saloka kembali ke dalam sinetron Ikatan Cinta. Bahkan agar hal ini Arya Saloka dan juga Amar-Amar Oppo ini ramai diperbincangkan di semua kalangan sosial media. Dan sedikit warganet yang berbondong-bondong mengirimkan komentarnya baik dari Arya Saloka ataupun untuk Amar-Amar Oppo. Oke guys, gimana nih dengan pendapat kalian tentang hal ini? Silahkan bagi kalian yang memiliki pendapat, silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya guys di bawah ini sebanyak-banyaknya. Oke guys, Bang Mimin masih terakan kerja pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penggemar Amar-Amar Oppo dan juga Arya Saloka, dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi dengan Bang Mimin di channel ini.
Semoga kita diberi kesehatan, dipanjangkan umur, serta dimudahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Kembali lagi ya guys sama Bang Mimin yang tentunya selalu memberikan kalian info terbaru, terupdate dan terhangat seputar si cantik Amanda Manopo dan juga si tampan Arya Saloka. Oke guys, Bang Mimin ada berita terbaru nih yang sangat mengejutkan.